Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum imtihan dimulai, akan diadakan pemanasan terlebih dahulu. Anak-anak sudah siap? Siap. Taut basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mem kecil waqaf lazim harus berhenti. Tidak ketika anak kau beri salah tempat. Taqola kufar jim tanda waqaf sebenarnya berhenti. Yeah.
76 di 9. La ta'lamuhu Allahu ya'lamuhu. Jika dibaca wasol la ta'lamuhu Allahu ya'lamuhu. Terdapat di surah depan Al-Anfal ayat 60-10. Lil alamina, roh
bagiyati wafurur rahimun mirrabbir rahimi. Tiga, ya kolam siamu sunatanai berjumpa mambaila yumbitu jazam. Lima, mimbang wiyati ambatakum awanum bayi. Empat, idham siamu sunatanai berjumpa jazam aku ain waibha. Kufuan ayu adabun alimun ha min haisu mulaqin hisabiyah liman haulahu ato'at hisabah ha man khofas kadibatin khotiatin idat khofiyah ilang karotun khosiran ayin min indillahi kodawan Kulukin azimin, sami'un alimun. Min adabun walidun, mauman wairakun, iyakun waniyah. Min jatuhuna kullu syai'in halikun, lakumul anhara, kawalu awalam nandaka. Lima, ikhfas, siap, sukun, atalangin, bertemu. Astagfirullahaladzim.
roti. Ah!
Tohero Tohero Koordinator Kecamatan Tayu kepada segenap Koordinator TPQ Metode Qiraati Kecamatan Tayu dimohon berkenan untuk memberikan imtihan kepada Khotimin Khotimat. Waktu sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok yang santri yang lain kok diam saja? Sibuk dengan jajannya. Diulang nggih. Santri-santri yang haflah siap, yang lain juga siap, Bapak Ibu siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu Wali Santri malah temenggengen. Mok mirsani tok saking senenge. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, sesepuh, binisepuh, wabil khusus Ummi Hajah Maftuhah Minan yang kita nantikan fatwa mau'idhahnya serta doanya, segenap Koordinator TPQ Metode Qiraati Kecamatan Tayu yang saya hormati dan segenap keluarga besar TPQ Al-Karim Sendang Rejo dari segenap Bapak Ibu pengurusnya, Bapak Ibu Wali Santri Khotimin dan Khotimat, segenap peserta haflah di siang hari ini dan segenap santriwan santriwati serta segenap wali santri yang saya hormati dan segenap kepala TPQ beserta segenap asatidahnya beserta segenap tamu undangan yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan di siang hari ini marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan nikmatnya kita di siang hari ini dapat menghadiri haflah Khotmil Quran TPQ Al-Karim yang ke-19 dengan keadaan sihah wal afiah. Semoga dengan kita menghadiri haflah di siang hari ini kita termasuk ahlul Quran, ahlullah, ahlul jannah, amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya, utamanya syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Bapak dan Ibu semua yang berbahagia, saya di sini mewakili atas nama Koordinator TPQ Metode Qiraati Kecamatan Tayu yang pertama. Mohon maaf yang setulus-tulusnya bahwa sampai di siang hari, sampai saat ini yang datang dari koordinator baru saya. Dan saya pun baru datang dari Telogo Wungu, masih gos-gosan.
datang salin seragam sholat terus ke sini. Kok tidak ada koleng-koleng, saya kira mesti masih imtihan. Ternyata di HP yang satu Ustazah Nikmah berada di Kudus, Ustadz Najib berada di Purwodadi, dan Ustazah Hani tidak ada kabarnya, belum. Mungkin masih dalam perjalanan, semoga nanti bisa hadir di tengah-tengah kita. Jadi yang memberikan imtihan atau evaluasi di siang hari ini tidak saya saja. Hadirin hadirat yang berbahagia, kami atas nama Koordinator TPQ merasa bangga dan bahagia bahwasanya pada kesempatan siang hari ini Al-Karim, TPQ Al-Karim dapat melaksanakan haflah khotbil Quran imtas dan imtak dengan peserta imtaknya 3, peserta imtasnya 11. Semoga kita doakan bersama, semoga santriwan khotimin khotimat di siang hari ini yang dihaflai dengan sangat meriah ini ilmunya betul-betul manfaah dan barokah serta menjadi anak yang solih dan solihah. Amin Allahumma amin. Bapak ibu semua yang saya hormati, namun kemarin-kemarin saya sudah mikir, kenapa ya Al-Karim kalau mengadakan haflah kok senengannya pol ameh poso. Kenapa kok seperti itu ya, kok tidak dilon-loni, karena apa, kami semua juga capek, kan tidak ada senggang waktu untuk kita melaksanakan kegiatan di keluarga. Maksudnya mau ziarah kubur atau apa dan lain sebagainya pada umumnya. Saya mohon untuk yang ini yang terakhir kalinya mengadakan mepet poso, biar besoknya bukun biar merencanakannya lama-lama. Jadi kami tidak, saya atas nama koordinator juga tidak menyalahkan kepada yang hadir. Mungkin yang hadir juga ada kegiatan yang lain seperti ustazahnya, ya saya lihat tidak bisa komplit-plit karena di pembelajaran di TPQ sudah mulai libur. Jadi dimohon besok-besok bisa tanggal 10 Rajab, apa tanggal 15 Rajab, apa 27 Rajab atau Saban ya tanggal 5. Tanggal berapa, yang penting tidak mepet-mepet di Ramadan. Jadi masih ada kesempatan kami untuk mengadakan kegiatan di masyarakat juga di keluarga. Namun tidak mengapa, semoga dengan haflah di sore hari ini dapat memberikan motivasi kepada Al-Karim yang haflah khotmil Quran yang ke-19 ini diikuti 11 santri intak dan 3 santri imtak. Biasanya imtaknya banyak, kenapa Bu ini kok hanya sedikit? Padahal kemarin imtasnya banyak nggih. Hilang semua. Yang imtak hanya 3. Terus yang 11 ini kiranya besok siap untuk melaksanakan imtak? Halo, kok senyum saja? Ustazah bertanya, apakah peserta imtak yang 11 ini, awas yang belakang, halo, waduh asik ngomong sendiri. Peserta imtas yang 11 ini, apakah di tahun yang akan datang siap melaksanakan imtak, mengikuti imtak? Insya Allah. Saya tidak bilang insya Allah kok, siapkah? Kan siap. Tidak ada insya Allah, siap, tidak siap, kan tidak ada. Siapkah peserta imtas di tahun ini untuk mengikuti imtak di tahun yang akan datang? Siap. Siapnya kok lemes, mosok siap kirati siap. Saya ulangi sekali lagi, siapkah peserta imtas yang 11 ini setelah imtas ini mengikuti imtak di tahun yang akan datang? Siap. Kok dewe-dewe piye lah Bu iki? Kok ketoke ra patek kompak ngono murite? Ketoke nek murite ra patek kompak yo ustazah ra patek kompak katake. Bagaimana, siap apa tidak? Siap. Ngono ya bareng diarani kuatir ustazah ora kompak langsung dipentelengi ustazah.
Oke, semoga siap. Dan Bapak Ibu semua wali santri, saya mohon untuk selalu memotivasi, mendorong, hanya panjenengan tinggal ngobrai saja Bu. Ayo masuk, masuk, dan imtak lebih ringan daripada imtas. Kalaupun sudah ada les, nanti bisa koordinasi dengan kepala, kepala bisa mengatur dengan ustazahnya, bagaimana ke yang les bisa diatur. Semuanya bisa diatur. Yang imtak gampang, bahannya hanya sedikit, jamnya bisa diatur, tidak seperti imtas. Yang cowok, kok amin, amin sibuk ngomong, siap tadi, bilang siap tidak? Kok mandok entok? Siap ya? Iya siap, saya tunggu di tahun yang akan datang peserta intaknya 11. Kok bilang kok diam saja, didoakan kok. Saya tunggu di tahun yang akan datang peserta intaknya ada 11. Amin. Iya amin. Jadi TPQ Al-Karim akan lebih semarak gitu ge. Nanti peserta imtaknya bisa 11, semoga saja imtasnya tidak hanya 11. Kita doakan semoga di tahun yang akan datang peserta imtasnya lebih banyak lagi. Amin. Allahumma amin. Amin. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, kami di sini tugasnya adalah memberikan imtihan, memberikan bedean atau laporan. Sebetulnya untuk bedean dan imtihan sudah diadakan di mulai dari pra lembaga, di lembaganya. Kalau nilainya bagus bisa dilanjutkan mengikuti di tingkat kecamatan, dan di tingkat kecamatan kalau nilainya bagus bisa diikutkan di tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah peserta imtas dan imtak dari TPQ Al-Karim di tahun ini bisa lulus semua dengan hasil yang memuaskan. Alhamdulillah. Nah di sini namun panjenengan semua, utamanya masyarakat yang wali-wali santri yang belum imtas dan belum imtak, mestinya belum nate perso untuk sampai di mana pembelajaran di Al-Karim yang dihaflai setiap tahun dan didoakan setiap saat untuk selalu ada peningkatan, ada kemajuan dan lain sebagainya. Mari kita saksikan bersama evaluasi atau laporan hasil pembelajaran di TPQ Al-Karim. Karena sebagai tanda bahwasanya apabila TPQ sudah mengadakan haflah seperti ini dan dinyatakan pesertanya lulus semua, berarti TPQ itu adalah tergolong TPQ yang maju sesuai dengan standar pembelajaran. Kalau tidak ada haflah, berarti belum sesuai standar pembelajaran karena belum berani mengadakan laporan ke masyarakat sekitarnya. Sekarang peserta imtas dulu. Halo, peserta imtas. Ojo lemes-lemes, tadi sudah maem belum? Sudah. Lah kok lemes, kurang banyak? Kurang. Kurang? Tadi maemnya satu piring apa dua piring? Puluh. Berapa piring? Ayo yang semangat, tepuk semangat. Ngeten iki pun semangat. Dereng nggih. Tepuk semangat. Wong burira sing kuwesel gos-gosan wis semangat tok. Lek ngasih sportif, tepuk semangat kok. Ya tidak imbang, diulangi. Tepuk semangat. Tapi masih setengah semangat nih, belum full. Terus dianggap 75%. Ya, sekarang yang pertama, imtihan di saat intas di kecamatan dan di kabupaten, materinya apa saja? Masih ingat apa tidak? Pasti. Iya. Kulit, kulit, pundus, sulap, surah, doa. Apa? Pasolatan. Ya? Tadi ghoribnya sudah dihafal? Sudah. Semuanya?
Tidak. Tajwidnya? Tidak. Hadirin hadirat wau apal napa mboten? Apal. Jenengan sing nyekseni lho nggih. Nek bodoni makanya jenengan sing timbilen. Nggih, alhamdulillah ghoribnya hafal, tajwidnya hafal semua sudah selesai semua. Pas tahlil mau panjenengan sampun dugi mriki napa dereng? Sampun. Saya napa awon tahlile? Saya pundi kalih bunyai teng sedang rejo. Saya pundi, Pak? Bunyai. Maksudnya le membaca niku lho, saya pundi kalih bunyai. Saya pundi, karo bunyai neng-neng mriki saya pundi. Hari bunyai ini kepala TPQ nggih. Nggih, alhamdulillah membacanya saya. Niki wali muridnya mesti seneng ngucuk-ngucuk anak kue siswa tahlil, kue siswa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, sok ben aku wis ana sing maringi tiket masuk surga. Tapi nggih ampun anggar seneng. Seneng aku sok ben ana sing maringi tiket masuk surga. Seneng kok nek kondur terus anggar digandeng. Seneng, seneng. Tapi dereng matur nuwun ketoke karo ustazae. Pun saestu pun us. Terus ngendikane le matur nuwun ngendikan matur nuwun mawon. Mboten. Pun diatur-aturi. Kula kok dadi kepengin malah nek diatur-aturi. Nggih, alhamdulillah. Rasa terima kasih kita dididik putra kita dididik mulai dari kecil yang belum tahu apa-apa jadi bisa membaca Al-Qur'an dengan fasih, tartil dan benar. Terus apabila terjadi ngompol mungkin kan mesti dirusikno ustazae. Jadi tidak ada salahnya nek panjenengan merasa terima kasih mbah mau digendongno. Apa sing kula mboten ngerti nek kula muni marai dadi kepengin. Ya, semoga amal panjenengan yang diberikan kepada ustazah semoga betul-betul menjadi amal jariah dan amal yang bermanfaat, amal sholih. Amin Allahumma amin. Amin. Begitu pula anaknya tetap semangat. Ayo, sekarang kita buka jus pinten, Bu? Bapak Ibu wali santri ingkang badhe tiwaos. Panjenengan Bapak Ibu wali santri niki, napa panjenengan bedhe piyambak sing seragam? Dalam? Betul? Pulau? Oke. Terus jenengan ngerasa kayak yang jus pinten? Blok. Jus 30? Tidak wis hafal. Dereng. Mulai ya kecil. Jus pinten, Bu? Jus 30 boten pareng. Jus 31 boten nonton. Jus 32 mboten nonton. Jus pinten? Dalem? Jus setunggal. Wah, ya niki kalih ya dilirik blok apa? Ampun sing gampung-gampung ah. Sing rada menantang ngoten lho. Apa jus 10, apa 11, apa 16, apa 18? Kok malah do bingung kabeh. Malah putrane sing ditari jus pinten, Bu? Jus pira? 27 pun ada pelajarannya, jadi pun hafal. Oke, pun sembarang. Oke, sembarang hari bu. Terus minta jus berapa? Jus 35? Oke, dibuka jus 16. Ayo, siap, dibuka semua. Sudah, mic-nya disiapkan. Mic-nya sudah siap, mic-nya kamu sini. Sudah. Yuk, bersama-sama dulu. 2, 3, ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi yang tegas gitu loh.
hari mubar ma'am kok balik lemesnya. Dua, tiga, ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat ya jadi terus dong ngasih metenteng nanti diwakufkan dulu lantas tatu ya ayo ulangi loh ulangi dari ayat pertama dari awal ayat terus balik neh ya. Ta'awud basmalah pun keras kok membacanya halus lagi. Pun cukup. Pripun Bapak Ibu wali santri? Sae? Sae. Kalih panjenengan kinten-kinten sae pundi? Sae larene. Nek panjenengan nirokno tenggurine pripun? Siap? Hey. Kita ayo mulai dari nomor 1 2 3 perkenalkan namanya. Sampai selesai. Nama saya Tika Widya Rahmawati. Nama bapak saya Bapak Geserianto. Nama ibu saya Ibu Ngatini. Iya, Bapak Ibu rawuh. Betul, di mana? Wakil Mbah. Terus nomor 2. Nama saya Alvita Candarini. Nama bapak saya Bapak Muhammad Syafi'i. Nama ibu saya Ibu Suwarni. Bapak Ibu Rabo? Rabo. Oh, nomor 3. Nama saya Clarissa Nova Ardianti. Nama bapak saya Bapak Joko Rahayu. Nama ibu saya Ibu Anna Sukoriah. Iya, terus lanjut nomor 4. Nama saya Dewi Sasa Oktaviana. Nama bapak saya Bapak Iskadi. Nama ibu saya Ibu Istiqomah. Iya, lanjut. Nama saya Lutfiana Khairiyah. Nama bapak saya Bapak Sukibi. Nama ibu saya Ibu Sri Mulyaningsih. Iya, Bapak Ibu rawuh. Oh. Rasa kesusu. Ya, lanjut teman-teman. Nama saya Jezi Maulina Anjarwati. Nama bapak saya Bapak Wibowo Hadi Cahyono. Nama ibu saya Ibu Kosmiyati Ningsih. Iya, terus nomor 7. Nama saya Yuni Zafika. Nama bapak saya Bapak Saroni. Nama ibu saya Ibu Sukarsih. Iya, nomor 9. Nama saya Muhammad Khairun Najib. Nama bapak saya Bapak Ali Mahmudi. Nama ibu saya Ibu Muslimah. Tahu? Tahu. Terus nomor 8. Nama saya Muhammad Nuril Muajjalid. Nama bapak saya Bapak Ahmad Umaiti. Nama ibu saya Ibu Isma. Putrane Ibu Isma. Ustazah. Terus nomor 10. Nama saya Muhammad Januar Rayanuddin. Nama bapak saya Bapak Said. Piyalah, lali ku piyalah. Lo lali ke mana? Ulangi. Nama bapak saya? Nama ibu saya Ibu. Ulangi. Cepet. Niki pun kadung apa lesak paket. Nama saya, jadi nek dipedot terus lali.
Ulangi. Ayo nomor 10, nama saya. Nama saya Muhammad Januar Raihanuddin. Nama bapak saya Muhammad Cai. Adine apa nih? Kok angger Muhammad mulu adine apa nih? Nama bapak saya. Nama ya. Ibu saya Ibu Ida Marbuah. Pak Sahid. Bapaknya Pak Sahid. Pak Sahid rawo. Pundi sing Pak Sahid? Jenengan kok kersa diaturi agar Sahid ngono. Terus nomor 11. Ayo nomor 11. Nama saya Muhammad Habibur Rahman. Nama bapak saya Bapak Zainal Abidin. Nama ibu saya Ibu Zumiyati. Iya, terus nomor 12. Nama saya Muhammad Barul Fahmi. Nama bapak saya Bapak Muhammad Abdul Majid. Nama ibu saya Ibu Siti Hajar. Bapak Ibu rawuh? Hmm. Nggih, nomor 13. Nama saya Bella Alfiyati Nurhayati. Nama bapak saya Bapak Supar. Nama ibu saya Ibu Karyati. Iya, terus terakhir. Nama saya Intan Wardatul Naimah. Nama bapak saya Bapak Suwandi. Nama ibu saya Ibu Muslika. Iya, Bapak Ibu rawuh? Rawuh. Rawuh, alhamdulillah Bapak Ibu rawuh. Tapi sing sakniki sing gumun niku lho jengene ora anak sing elik-elik nggih. Ana Intan, Mutiara, Elok dan lain sebagainya. Kok Sukarni no mboten nonton. Terus jengene kula terus kalah lah model dulu. Dan model sekarang kan model apa? Model now nggih ya. Now. Ayo kita urutkan mulai nomor 1 baca ayat, nomor 2 mengure, nomor 3 baca ayat, nomor 4 mengure. Ayat yang setelah dibaca tadi lho, Nok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fandolaqo hatta idza ataya ahla qaryatin istab'ama ahlaha fa'abau ayyu dayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qadda fa'aqumah qula law syi'ta latakhadta 'alayhi ajra. Iya cukup. Bapak ibu pundi? Saya ibu lemaus wau. Dalam? Saya, agar saya. Khawatir lah mangkene jenengan cobi peleske bu. Nggih, alhamdulillah saya. Nomor 1 membacanya saya. Bagus. Terus diure nomor 2. Cari 5 bacaan saja yang tidak sama. Jangan semuanya. Ikhfa matobi'i madda ismu fasil. Rotafhim. Ayo kelihatan majaisnya ada berapa? Maksudnya ya majais ngono tapi macamnya ada 5. Majais mufasil, rotafim. Matobi'i, rotafim, idgham bi gunnah, rotabi'i, matobi'i. Ya cukup. Yang banyak diure tadi pelajaran apa nggih? Matobi'i. Matobi'i ya? Nggih, ibu E jam mana? Bu, panjenengan perso yang dinamakan matobi'i? Dalam? Nate bedhe'i teng dalam? Boten.
Nggih, wis ora nek ora bedhek nek pun mboten nate bedheki ya mboten bensa. Niku wau leres putrane jenengan le mengure. Alhamdulillah. Dilanjutkan membaca lagi nomor 3. Ola hada firaku baini wa bainik saunab biuka bitakwili malam tastati alaihi sabro. Iya, ure nomor 4. Mike. Mat tobi. Ayo kelewatan. Firo. Mat tobi. Yang lain bilang apa? Kata. Ada pelajaran apa di situ? Yang lain bersama ada pelajaran apa yang belum dibaca? Rok Tafkhim. Iya, Rok Tafkhim. Ayo lanjut. Rok Tafkhim, mat tobi. Idhar syakawi. Terus? Kolkolah sugro. Mana kolkolahnya? Ya, ya, terus? Ya, lagi ada dua. Sama apa? Iya. Yang salah tadi berapa, Nok? Salahnya berapa? Satu. Kita simpan dulu nilainya. Ayo baca yang nomor 5. Masafinatu fakanat limasakin. Lima sakina yak maluna fil bahri fa'arwadu. Ayo, bacaan apa itu? Yang lain kok tidak menyimak mic-nya? Bilang apa? Koto! Lima sakina yak maluna fil bahri fa'arwadu an a'ibah wa kana waro safinatin wasma. Iya. Terima kasih. Khotok berapa? Satu. Untuk nomor 1, 2 dan 3 masing-masing kita kasih nilai 100. Berarti 300 bertiga. Yang nomor 4 dan nomor 5 karena salah satu, masing-masing kita kasih nilai 90. Tepuk tangan bersama. Oke. Untuk materi fasohat tartil selesai, dilanjutkan untuk materi yang lain. Al-Qur'annya bisa disimpan, Ustazah. Sekarang bisa berdiri yang belum diimtihan. 1 2 3 4 5 sudah nggih? Nggih, yang sekarang 6 7 8 9 10 11. 2 ya 11. Imtak nanti belakangan. Ayo berdiri. 1 2 3 istirahat. Kan pun mau. Apa malih? Meja nih. Bon, siap? Nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11. Materi apa yang belum? Tajwid, terus. Harif, terus. Surah. Doa. Terus. Fasolatan. Terus sekarang yang tahap kedua ini mau diimtihan apa dulu? Tajwid. Ya, wari papa tajwid. Tajwid. Ya, urut nomor 6 ya, dari nomor 6 7 8 9. Ada berapakah jumlah mad? Mad dibagi berapa? Dua. Apa dan apa sebutkan? Mat tobi'i, mat asli dan mat fa'ri. Aja cepet-cepet ibu elenya mak bingung, alon-alon. Mat tobi'i, mat asli dan mat fa'ri. Atau, mat tobi'i atau? Mat tobi'i atau mat asli dan mat fa'ri. Ibu leres? Gih, aku meni leres tibang gokon bedek no. Gih, leres saya itu. Sekarang yang nomor 2.
kok nomor 2. Nomor 7. Coba apa yang dinamakan bacaan Ibu Labe? Siap mencukuna tekan min bertemu ba. Mambakuila yum bitu jaja amma mimba kuyakin ambatakum awanum bayi. Iya, sekarang nomor 8. Apa yang dinamakan idgham mutaqaribain? Setiap tak sukun bertemu tak. Yang lain siap. Oh lato iwatun tak sukun bertemu tak. Ata. Ojo cepet-cepet. Apa yang dinamakan idgham mutaqaribain? Setiap tak sukun bertemu dal. Ya lazalika kaf sukun bertemu kaf. Alam nahlukum bak sukun bertemu mim. Ya bunayya rukam mana hurufna. Sa'zal kaf kaf bak mim. Oke, salah berapa tadi? Simpan saja. Oke. Untuk nomor 6 kita kasih nilai 100, nomor 7 100, nomor 8 90. Tepuk tangan. Iya. Sekarang doa. Nomor 9, 10, 11. Nomor 9. Doa apa ya? Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni as'alukal jannah wa'udhu bika minan nar. Kok yang nomor 8 terkejut salah? Nomor 10. Orang sahabat dia, aku di malah nek mencerong ngono. Biasa. Siap ya nomor 10 ya. Bacakan doa lapang dada. Robbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iya. Sekarang nomor 11. Bacakan doa melepas pakaian. Duh lali aku. Subhanallazi la ilaha illallah. Khotok. Lah apa nek khotok kok malah tak? Coba benarkan yang bilang kata. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulangi lagi nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. Boneling. Bon. Sekarang nomor 9 kita kasih nilai 100. Nomor 10 tadi salah enggak? Enggak. Piye, salah tak beten? Beten, kita kasih nilai 100, nomor 9, nomor 11 kita kasih nilai 60. Lih mau satu, uang separuh, mau sidik, salah sidik ya separuh. 60, tepuk tangan. Oke. Silahkan duduk kembali. Istirahat dulu, nanti biar dilanjutkan Bu Hani. Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk pembelajaran panjenengan Savon Perso, ya seperti itu. Niku boten usah metenteng, boten usah. Tapi guyang-guyuan panjenengan malah sing wedi. Wedi aturi imtihan kok malah wis wedi dhisik ibuke. Ternyata putrane pinter-pinter semuanya. Kita doakan semoga mereka menjadi betul-betul ilmunya bermanfaat dan menjadi anak yang saleh dan salihah. Amin. Amin. Untuk imtihan di siang hari ini belum selesai. Masih ada berapa? Fasolatan dan surah pendek. Ya, untuk materi fasolatan dan surah pendek sekaligus memberikan imtihan kepada peserta imtak dan sekaligus juga menutup acara imtihan di siang hari ini, kami persilahkan Ustazah Hani Susmiatun. Terima kasih atas waktunya. Masih semangat untuk di imtihan? Masih. Masih siap untuk di imtihan? Masih. Siap untuk di imtihan? Masih. Pertanyaannya, siap untuk di imtihan? Siap. Ibu E tesih siap nyimak nggih. Tesih nggih Bapak Ibu E nggih. Nggih. Kersane marem nggih jenengan. Ini kan sebagai laporan dari lembaga Taman Pendidikan Al-Karim nggih, Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Karim yang telah berhasil mengimtaskan 11 santrinya dan 3 santri imtaku. Tadi sudah diberi beberapa bedean nggih sing dereng fasolatan. Piye iki? Yang depan dulu, yang belakang dulu, yang putra berdiri.
Nggih. Berdiri lagi ben mboten gringgingen nggih. Untuk anak-anak berempat ini salatnya sudah full 5 waktu? Sudah. Mboten wonten sing bolong? Mboten. Sama sekali? Sama sekali. Nggih, alhamdulillah. Berarti luar biasa, Bu nggih. Biasane niku di mana-mana masih ada yang bolong. Berarti ini patut dicontoh nggih karena santri-santri dari TPQ Al Karim sudah tidak bolong sholatnya, nggih. Sekarang dicek. Coba bacakan doa kunut dari yang nomor 8 disambung. 8 9 10 11 kembali lagi. Doa Allah, kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man sambung, afait. Sambung. Mohon cukup. Wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Barik li fima atoyit wa qini bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la yadillu maw alait wa la ya'izzu man adait tabarok ta rabbana wa la tarok. Ayo ayo, tadi sudah lancar loh, jangan sampai nilainya dikurangi. Ayo tabarok ta rabbana wa ta'alai walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayo diulangi. Wassallallahu putrani ustazah niki nggih. Nggih ha? Ayo Mas. Jangan kalah dengan yang lain. Tidak boleh menyemprong. Nggih. Okay. Ayo wassallallahu. Jarine wau salate mun mboten nate bolong, doa kunute kok salah. Kalau subuh salatnya pakai doa kunut napa mboten? Pakai. Pakai. Lah niki kok mboten saged yang belakang? Supe, Bu. Coba yang nomor 8. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam. Iya, tepuk tangan. Ngeten iki mboten gampil lho, Bu nggih. Upami jenengan nggih pun hafal doa kunut. Ning kula aturi jumeneng teng mriki kula bedheki doa kunut saged ugi jenengan mboten muni blas malah. Nggih. Mergo napa? Grogi. Lah nggih ya. Lah putrane jenengan iki wau nggih. Wonten sing kesliyo nggih bojo. Bojom nggih. Nah, niki dicek Bu, nek salat subuh doa kunute pol napa mboten nggih? Ditenggani kedae. Kersane mangke mboten kulino mau memang lali napa ancen dereng saged. Nggih supe nggih. Dan anak-anak ini rumahnya ada yang dekat dengan masjid atau musala? Ada. Sinten? Sinten? Yang laki-laki saja. Nggih. Okay. Sampun nate adzan? Heh? Siapa saja nggih, okay? Sebagai anak yang lulus dari TPQ nggih, okay? Alumni dari TPQ tentunya harus mempelopori nggih, okay? Mandegani untuk berani mengumandangkan adzan nggih. Okay? Harus berani. Kenapa kok belum pernah? Malu. Saake niku nggih, sing adzan sing sepuh terus. Kudune kan bocah-bocah niki sebagai generasi penerus nggih. Siap nggih? Siap nggih? Untuk apa? Berani untuk adzan di masjid atau musala terdekat. Berani? Berani. Nggih, besok nek dereng saged nggih, dereng lancar, latihan dulu di rumah terus nanti dipraktikkan di musala. Begitu nggih. Siap? Siap. Siap? Siap. Nggih. Tapi bacaannya yang bagus nggih. Ini tadi doa kunutnya lancar tapi sepertinya kok M3-nya nggih kurang nggih, Bu nggih. Ini mohon diperhatikan. Nah, sekarang surah pendek. Biasanya sebentar lagi di RCTI ada Hafidz Indonesia. Sekarang Hafidz Sendang Rejo. Siap? Siap. Siap. Ngono sing tegas no. Siap? Siap? Siap. Siap. Kepiye gerakannya, dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas?
Mestinya harus sama. Pakai tangan yang kanan. Siap? Siap. Bersama. Siap? Siap. Nah, ngeten yo lanang tenan. Sekarang dari nomor 11. Nomor 11 siap. Akhir surah At-Tin. Wah, laran ngene iki ora sida Hafid sedang rejo. Saya ganti dari yang nomor 8. Akhir surah Al-Kautsar. Inna. Ya, ya. Inna zaniaka wal abtar. Terus sambung ayat, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri in Al-Kautsar. Nyambungnya wal asri. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budu. Cukup. Yang nomor berapa itu? 9. Akhir surah Al-Lail. Wala sawu. Ya, ya. Wala sawu bayardo. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-lail idha saja. Mawadda akarob buka wa makula. Iya betul, yang nomor 10 sekarang. Akhir surah Al-Qadr. GPL mas, GPL apa? Gak pakai lama. Oke, ayo. Minal blandeti gini. Karipan ya. Derek karipan ngedek deklet. Dak boten ah. Salamun ya hatta matlail fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nyambungnya napa? Yang nomor 11 nyambungnya apa? Surah Al-Qadr. Nek pun akhir surah Al-Qadr niku lho Mas, nyambungnya surah napa? Iya, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin muwaffaqin. Muwaffaqin hatta ta'yamul bayyinah. Iya, cukup. Kita kasih tepuk tangan meskipun agak melandet biar semangat nggih. Nilainya macam-macam nggih. Ada yang betul, ada yang setengah betul, ada yang salah, ada yang tinggal meneruskan. Sekali lagi sekarang sambung ayat. Sambung ayat istimror nggih. Bacakan surah Az-Zalzalah dari yang nomor 8. Pakai basmalah dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang nomor 9. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Faqalal insanu ma laha. Yauma idzin tuhadisu akhbaruha. Bi anna rabbaka awha laha. Yauma idzin duha. Bagaimana ini? Ijazah saya kok iso diparengno apa ora kok ngene iki? Astatalliru a'malahu. May ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Iya cukup nggih. Yang siap ngoten lho nggih. Konsentrasi. Mungkin kurang konsentrasi nggih. Nggih. Nggih ya. Terima kasih nggih, silakan duduk. Sekarang tak gantian bedai yang putri. Semuanya berdiri. Dipun pangestuni nggih Bu nggih, Bapak nggih, supados lancar. Tidak pakai lama. Sama nggih. Tadi apa yang belum diimtihan, Dek? Sing dereng dibedheki napa mau? Gorip. Lha buru kira wae dereng. Terus napa malih? Surah. Surah pendek. Nggih, pas salatan. Lah niku wae mun tak tangleti yang putra, sekarang yang putri. Salate sampun full 5 waktu napa dereng? Sampun. Mboten bodoni? Mboten. Temenan? Nggih. Saestu, Bu?
Pun mboten nate bolong-bolong? Subuh nggih mboten? Nek subuh nek salat jam pinten? Jam 5. Jam 4:30. Wih. Terus temenan ta ora iku? 4:30 iku jamaah nggih. Jam berapa? Jam 5. Semuanya jam 5? Nek salat isya jam berapa? Jam 7. Jamaah napa mboten? Mboten. Kenapa ndak jamaah? Kenapa? Jauh. Ada bapak di rumah kan? Ada. Ada ibu di rumah? Ada. Kok mboten jamaah? Salat piyambak-piyambak nggih. Napa bapak ibu jamaah teng musala? Mboten? Mulai nanti nggih diusahakan supaya sholatnya berjamaah kalau pas semuanya di rumah nggih. Kersane rasa kebersamaan itu juga ada, ngoten nggih. Alhamdulillah kalau sudah tidak bolong-bolong lagi. Sekarang bacakan tasyahud awal dari yang nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tasyahud enggak usah pakai bismillah, Dek. Nggih, langsung. Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Sambung nomor 2. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yeah, ora kebagian tasawuf awal ya. Sekarang duduk iftirosh, bacaan duduk iftirosh. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Raparang cincin-cincin yeah. Malah saya cekuk makanya ya. Yeah, kita kasih tepuk tangan semuanya benar jawabannya. Yeah. Alhamdulillah lancar nggih. Berarti sholatnya memang sudah full 5 waktu nggih. Mudah-mudahan bisa istiqomah, jangan sampai bolong-bolong nggih. Amin. Sekarang surah pendek. Pengen awal surah napa akhir surah? Awal nggih. Mergo nek awal niku gampil, Bu. Nek akhir niku sing angel nggih. Napa jenengan, Bu? Gantosan ingkang bedheki bapake. Mboten napa-napa pengen ngecek anakku iso tenan ta? Mboten ngoten. Monggo, angger awal surah Al-Ikhlas ngoten ndak gamela, Bu. Nggih. Monggo, menawi badhe ngersake tak ceke dhewe putrane. Monggo. Mboten? Nggih. Yang nomor 1 awal surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Nggih, ibuke ingkang pundi? Nomor 1. Ibuke jenengan. Mbah, niku wau leres, Mbah. Surah Az-Zalzalah. Leres? Jenengan upami diaturi nereske, saged, Mbah? Lajengake bacaane. Mboten saged nggih. Berarti pinter putune nggih, Mbah nggih. Ha nggih. Dipun paringi hadiah nggih, nilai 100, tepuk tangan yang nomor 1. Nomor 2. Bapake ingkang pundi? Nomor 2. Pundi? Neko? Wah, jauh sekali bapaknya nggih. Putrane niki badhe kula bedheki, Pak. Mangke nek wonten blandete disemprong nggih, Pak nggih. Nggih. Akhir surah nggih. Wah, langsung wong pun hafal mboten napa-napa. Yang nomor 2 akhir surah Asy-Syams. Wala saufa yarudu. Khotok. Surah Asy-Syams. Khotok, Pak. Napa, Pak? Akhir surah Asy-Syams, Pak. Wala yakhufu uqba. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yausha wan nari idza tajalla. Cukup. Yang nomor 3 awal surah apa ya?
Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Adiyati dubha, fal-muriyati qadha, fal-mugirati subha. Iya terus ya? Fa'asar nabihi naqwa. Oke cukup, berarti ini aku orang tindek-dek no ya. Kan aku mau mek sitik kok. Yang nomor 4, akhir surah Al-Lahab. Ayo. Al-Lahab. Fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna Al-Lahab. Hata. Apa yo akhir surah Al-Lahab? Lanjutannya setelah surah Al-Lahab. Tabbat yada. Al-Lahab. Foto. Yang nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, betul sekali. Yang nomor 4 dan 5 kita kasih nilai 100 yang dibagi 2 ya. Karena patungan. 4 dan 5. Sekarang yang nomor 6. Dek inopo. Milih. Dek inopo. Surah. Surah abang napa surah ijo? Surah pendek, Bu, nggih. Sing gampung napa sing angil? Gampung. Istimrar nggih. Melanjutkan nggih. Fa wasadna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Iya cukup. Surah napa niku, Dek? Surah Az-Zalzalah. Surah nomor berapa? 6. Ibu engkang pun tinggi. Nomor 6. Jenengan. Oke. Sing diwaos putrane niku surah napa, Bu? Surah napa, Bu? Duka Bu wong kula pasrah bongkoan kali ustazah ngoten kok nggih. Sing penting larene kula asale mboten saged ngaos ngantos sakniki sampun saged ngaos apal ngluwai apale ibuke nggih. Nggih. Ibuke sing diapali surah napa, Bu? Al-Ikhlas mesti hafal, nggih. Nggih ya. Bapake kang pundi nggih? Pundi, Pak? Loh, operator ya, nggih. Oh, kalau operator mungkin sering dengar, Pak, nggih. Niku surah napa, Pak? Sami kalau ibu pasrah bongkoan, nggih. Nggih. Nggih, mohon mboten napa-napa, hanya sekedar bertanya kula nggih. Kersane kula ngertos jenengan. Nggih. Surah napa, Dek? Yang nomor 7 yang dibaca, yang nomor 6 tadi. Surah Al-Adiyat. Iya, betul sekali. Kita kasih nilai 100 juga 100. Tepuk tangan. Mboten nangger bocah lho, Bu, ngeten iki nggih. Apal surah pendek ketika dibedeki disuruh melanjutkan juga bisa nggih. Jenengan mawon bingung niku mau. Apa ya sing diwaca anakku iku mau surah apa nggih? Dereng terbayang nggih. Ning putrane jenengan yang nomor 7 bisa. Karena itu adalah bentuk keberhasilan pembelajaran di TPQ Al Karim nggih. Pramila saking menika jenengan nek niki wau matur nuwun kalih ustazae. Sampun nggih. Namung matur nuwun sarasan napa wonten salam tempele tah napa ngoten lho. Wonten? Alhamdulillah. Bagi ya ya. Ya alhamdulillah ya, dipun syukuri mawon. Yang penting tidak usah dihitung nominalnya, ning bentuk perhatian, bentuk rasa terima kasih niki sudah luar biasa ya. Mudah-mudahan barokah semuanya. Amin Allahumma amin. Sampun napa malih? Sampun. Lho ketoke ana sing durung mau re. Doa re. Doa sampun? Belum kan? Iya. Karena ini sambil menunggu dari Umi nggih, karena belum rawuh. Tambah doa yang pendek-pendek saja
dari yang nomor 7, doa sebelum tidur. Allahumma ta. Sing gampang kok. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Nggih, cepet-cepetan yang nomor 6, doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya, doa naik sepeda motor. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nomor 4, doa ketika bersin. Alhamdulillah. Nggih. Mendengar orang yang bersin? Yarhamukallah atau yarhamukillah. Ya, doa mensyukuri nikmat. Allahumma mensyukuri. Hasbunallah. Tak ganti sing gampung. Keluar kamar mandi. Alhamdulillah. Wis paring gampung lho nggih. Gampung Je Siti. Lah, ndak ngoten ae. Yang nomor 1, doa ketika apa ya? Bercermin. Allahumma kama hasan tahwalqi fahasin khuluqi. Betul Bu? Sahih Bu. Sahih. Jenengan nek bercermin nggih berdoa apa mboten? Mboten. Mboten ah nggih. Mboten. Kesusu. Lho ibu-ibu saya tak tanya kok, sing mboten kok sapa mau? Nggih, sudah duduk, terima kasih. Nggih. Sampun nggih Bapak Ibu nggih, sampun marem nggih. Perso putrane kados mekaten pintere nggih. Mugi-mugi mawon napa nggih ilmu yang telah diperoleh oleh anak-anak, baik itu tadi bacaan Al-Qur'annya, tahlilnya, doanya, kemudian hafalan surah pendek dan lain sebagainya yang sudah diimtihan di sini jenengan sampun mirsani, kita doakan bersama nggih, mudah-mudahan ilmunya manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan mereka semua jadi anak yang sholih dan sholihah. Amin Allahumma amin. Sekarang gantian yang imtak, silahkan berdiri, diperkenalkan dulu yang nomor langsung nomor 12 ini lah, melanjutkan nggih. Yang nomor 12, 13, 14 diperkenalkan. Nama saya. Nama saya Muhammad Barul Fahmi. Nama bapak saya Bapak Muhammad Abdul Majid. Nama ibu saya Ibu Siti Hajar. Nggih, ingkang pundi? Ibu Ipun, nggih, Bapak Ipun. Oh, nggih. Yang nomor 13. Nama saya Bella Alfiyati Nurhayati. Nama bapak saya Bapak Supar. Nama ibu saya Ibu Naryati. Ibu Ipun, jenengan Bapak Ipun. Oh nggih. Yang nomor 14. Nama saya Intan Wardatul Naimah. Nama bapak saya Bapak Suwandi. Nama ibu saya Ibu Muslika. Nggih, ingkang pundi Bapak Ibu Ipun nggih. Bapak Ipun. Niko. Pundi? Loh, hilang. Ke belakang nggih. Tapi rawuh nggih. Alhamdulillah nggih. Putrane jenengan niki sampun khotam imtas kemarin, ini sudah tahun ini alhamdulillah sampun bisa menghafal juz 30. Dipun pangestuni nggih. Mugi-mugi mangke saged hafal 30 juz nggih. Amin Allahumma amin. Pengen apa mboten, Dik? Dados hafidh dan hafidhah. Eh? Pengen apa mboten? Pengen nggih, besok kalau meninggal jasadnya akan utuh sampai hari kiamat, tidak akan dimakan oleh hewan. Nggih. Pengen nggih? Nggih, mudah-mudahan saja nanti bisa terkabul. Siap, nanti bisa dilanjutkan di lembaganya nggih untuk menghafal juz 1 dan seterusnya. Siap? Siap? Siap. Masih siap? Nggih. Kelas pinten, Mas? 4. Sing niki yang nomor 13? 3. Nggih. Yang nomor 14? 5. Kelas 5, nggih. Dilanjutkan nggih. Kersane mangke di desa apa ini? Sendang Rejo nggih. Nanti bisa tambah hafid dan hafidohnya. Begitu nggih. Ben cagake desane niki saya kenceng, begitu nggih. Nggih.
Sekarang akhir surah dulu. Dari yang nomor 12 bacakan akhir surah Al-Mutaffifin. Hal tuibal kufaru makanu yaf'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wassamai wattariq. Ulangi, ulangi. Kalimatnya ulangi. Ayo yang nomor 13 sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardhu muddat. Ya, sekarang yang nomor 13 lagi nggih. Akhir surah Al-Balad. Alaihim narun mu'sudah. Ulangi jangan mu' ya, tapi pakai hamzah ya ulangi. Alaihim narun mu'sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha. Ya cukup, pintar sekali. Yang nomor 14 akhir surah Al-Fajr. Wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Iya, pinter nggih. Semuanya betul. Tapi yang nomor 12 tadi belum nggih. Kita kasih soal satu lagi. Akhir surah Al-Insyiqaq. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Terus sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i idzatil buruj. Ya, jangan ragu-ragu ya, diulangi. Wassamaa'i. Wassamaa'i idzatil buruj wal yaumil mau'ud. Wasyahidu wa masyhud. Iya betul sekali. Betul semuanya, kita kasih nilai 300 untuk bertiga. Tepuk tangan biar semangat. Oke, itu tadi akhir surah. Sekarang istimror, sambung ayat. Bacakan surah apa ya? Milih surah napa untuk sambung ayat. Sing gabung. Ayo Mas. Napa ibu sing milahke yo. Kersane putrane jenengan iki baca menghafal juz 30 jenengan pilihke, sing penting jangan dari Asy-Syams sampai An-Nas. Monggo Bu. Surah Al-Fajr. Ya. Surah Al-Fajr Mas. Dari Mas yang nomor 12. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal layalin asyr wasyafi wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kiroma dhatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladhina jabu suhra bilwad. Wa fir'auna dhil autad. Alladhina tawaw fil bilad. Fa'aksaru fihal fasad. Faswabba alaihim rabbuka sawto adha. Ya cukup. Betul Bu. Cobi jangan lanjutke niki mau. Dugi napa mau. Tapi betul nggih. Ya alhamdulillah. Kita kasih nilai 300 untuk bertiga. Diparingi hadiah nggih Bu. Mangke nggih. Sampun diparingi hadiah Mas. Kalih Ibu. Napa hadiahnya? Niki dipakai, mikir dipakai. Sampun diparingi hadiah? Sampun, napa hadiahnya? Kok bingung ada sampun kok ya? Sampun diparingi hadiah? Napa hadiahnya? Songkok? Alhamdulillah, nggih, mudah-mudahan berguna. Yang nomor 13 Mbak Sinten mau? Mbak Bella, sampun diparingi hadiah Ibu Dereng? Dereng ya Allah, Bu. Ngeten niki lho nggih.
mau napal jus telung puluh lho niki nggih. Jenengan itu mesti dereng ngapal, nggih ha? Mestinya harus diberi penghargaan, nggih. Diberi penghargaan karena putrane jenengan ini luar biasa. Tidak semua anak mau dan mampu menghafal juz 30. Mestinya hadiah ini sudah wageng, Bu. Nggih. Nyuwun hadiah apa, Dik? Nyuwun apa, Dik? Matur teng mriki pumong wonten Bapak Ibu, wonten Ustazah, nggih. Ada banyak orang. Nyuwun hadiah napa kalih Ibu, kalih Bapak? Mboten gadah gambaran pengen nyuwun hadiah mboten? Wonten apa, Cek? Oh, nek no, mangke kersane dihadiahi. Ayo, mumpung ini kesempatan, yo. Pengen apa hadiahnya? Malu napa takut? Takut. Enggak usah takut, saya temani. Minta hadiah apa, Dik? Bilang saja, nanti biar dia dihadiahi sama Ibu. Oh, Ibu udah senyum-senyum. Ayo, minta apa? Minta adik? Minta adik, Bu. Niki putrane sing nomor pinten? 2. Nggih, niki tambah setunggal malih mangke nggih. Kersane mangke pinter malih, ngoten kersane tambah kathah lari pinter teng Sendang Rejo. Nggih, nyuwun hadiah adik. Mboten. Lah napa mlak nom? Matur. Boneka, Bu, nggih murah mawon. Boneka napa, Dik? Boneka kan macam-macam. Barbie, nggih, mangke ditumbeske nggih sebagai hadiah penghargaan nggih, motivasi untuk anak sehingga nanti mereka lebih semangat untuk belajar, nggih. Ya mudah-mudahan nanti diwujudkan oleh ibunya nggih. Ya. Yang nomor 14 sampun diparingi hadiah. Sampun. Napa hadiah? Sepatu, sing pundi sepatune? Di rumah. Ah, nggih, sudah dikasih hadiah sepatu. Mestinya seperti itu nggih. Karena kemarin waktu haflah di sana nggih, Trangkil, itu memang yang memberikan imtihan atau terima kasih, Dik, duduk dulu. Atau yang memberikan bedean itu langsung dari orang tuanya nggih, dengan dibantu dari lembaga. Jadi masing-masing orang tua sudah diberi amplop berupa pertanyaan. Terus sekaligus kalau anaknya bisa menjawab dengan lancar langsung diparingi hadiah, ngoten nggih. Jangan lupa nggih, hadiah itu sebagai motivasi dan bentuk kasih sayang panjenengan atau perhatian terhadap putra putrinipun. Ngoten nggih, Bu nggih. Semuanya mudah-mudahan nanti sudah dapat hadiah semuanya, Dek. Sudah? Yang putra sudah dapat hadiah? Sudah? Sampun diparingi hadiah Bapak Ibu napa dereng? Sudah nggih, alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah nggih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, khususnya wali santri yang khotam pada siang hari ini nggih. Ini putra-putri panjenengan tadi sudah diimtihan, panjenengan sudah mirengke piyambak, midanget piyambak bagaimana kepiawaian putra-putri panjenengan dalam membaca Al-Qur'an, sudah fasih tartil bertajwid nggih, dan sudah bisa sholat wudhu dan sholat sudah bisa semuanya. Jadi tinggal panjenengan menika kantun tampa resik nggih, kantun ngemotaken putra putrinipun supados tetep istiqomah rajin menjalankan sholat 5 waktu nggih. Ini sebagai jimat atau mutiara panjenengan, jangan sampai setelah mereka nanti lulus dari TPG, wes ayem aku anakku wes lulus ke TPG wes ora pikiran, ngoten ngoten Bu? Mboten nggih, karena pendidikan di TPG ini itu ada tindak lanjutnya, yaitu nggih pengamalan dalam kehidupan sehari-hari nggih. Jenengan kantun perintah ke putrane, jangan lupa Dik ya, mau bubuk doa dulu nggih, kantun ngoten. Mau maem berdoa dulu, mau ke sekolah berdoa dulu, tinggal mengingatkan panjenengan mboten usah marahi nggih. Janjanipun kan napa niki murui putra-putri panjenengan untuk belajar membaca Al-Qur'an dan mengenal pelajaran-pelajaran tentang agama, ini adalah kewajiban dari orang tua. Dagi ha, kewajibane bapak soho ibu nggih.
neng panjenengan mergi sibuk utawi pripun nggih, mungkin belum mampu untuk menggeladi anak-anak sendiri, maka akhirnya dititipkan di TPQ Al Karim nggih. Alhamdulillah menika sampun dados putra-putri panjenengan, sampun sae wawasan Al-Qur'anipun niki dipun jaga nggih Bu nggih. Kewajibane putra-putri panjenengan, anak-anak putra nggih yang sudah lulus IMTAS ini punya kewajiban membaca Al-Qur'an setiap hari sebanyak 5 halaman. Berapa? Berapa? 5 halaman. Dibaca setiap hari. Okay. Jangan sampai tidak. Karena bacaan Al-Qur'an kalau tidak dibaca setiap hari, jangankan 1 tahun, okay, 1 bulan saja tidak dibaca, maka nanti bacaannya akan rusak. Otomatis niku nggih. Jadi mohon ini dijaga anak-anak supaya tetap dihimbau untuk membaca Al-Qur'an setiap hari dan sholatnya jangan bolong-bolong. Sebentar lagi ini akan bulan puasa nggih. Semuanya harus menjalankan puasa dan berlomba-lombalah bersama-sama dengan keluarga, bapak dan ibu membaca Al-Qur'an bersama-sama nggih Bu nggih. Jadi setiap hari ini bulan puasa, yang mana di bulan puasa itu semua amalan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan, maka berlomba-lombalah untuk menjalankan amalan-amalan yang baik, diantaranya adalah sholat tarawih dan tadarus Al-Qur'an. Ngoten nggih, sareng-sareng ibuke sagete, bapak atau ibuke sagete maose nembe surah pendek rasan nggih niku diistiqomahkan setiap hari nggih. Ampun ngantos putrane diutus maca Quran ngaji nduk. Aku tak delok sinetron dhisik, ngoten. Mboten Abu nggih. Jadi putrane diutus membaca Al-Qur'an, panjenengan nggih mendampingi ora ketang sak saged-sagete jenengan nggih nderek maos Al-Qur'an. Ngoten nggih. Langkung-langkung menika bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semua nanti bisa menemui bulan Ramadan dan bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan dan juga dengan senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Sekali lagi mari kita doakan bersama, mudah-mudahan santri yang lulus atau yang sudah dikhotami pada siang hari ini, semua ilmu yang telah diperoleh benar-benar menjadi ilmu yang barokah serta manfaat baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, ataupun lingkungannya, ataupun desanya, nusa, bangsa, dan negaranya. Dan mudah-mudahan mereka bisa tumbuh menjadi generasi penerus yang berakhlakul karimah, yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Itu gak no ngasih ndrenten kok rano sing amin yo. Amin. Sing dongo ngasih meniren dari rano sing amin. Ya mudah-mudahan amin. Itu tadi barokah ya. Jadi amin. Anak yang solihah, jadi anak yang berakhlak mulia. Amin. Allahumma. Amin. Dan mudah-mudahan keluarganya jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya ila akhirah. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses untuk TPQ Al Karim. Tepuk tangan. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi, lebih berkualitas juga berkuantitas, guru-gurunya tetap semangat, diberi kesabaran dan keikhlasan sehingga tetap bisa khidmah di TPQ Al-Karim ini sampai akhir hayat mereka semuanya. Amin Allahumma. Amin. Kiranya cukup untuk imtihan pada sore hari ini. Dan kami yang banyak ngomong di sini tentunya banyak kesalahan nggih. Mangkasura kalamuhu kasura khotouhu. Saya mohon maaf mewakili dari teman-teman koordinator. Sekali lagi minta maaf atas segala kekhilafan yang kami sengaja maupun tidak. Wa akhiron wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.